Alhamdulillah pada sore hari ini berjumpa kembali di channel YouTube saya Farid Rizki 2000. Dan pada sore hari ini Alhamdulillah saya berada di atas perkampungan warga sambil melihat sunset. Masya Allah menambah keindahan daripada kota dan angin yang begitu sejuk di tempat ini. Oke sahabat, sebelum saya lanjut videonya, jika Anda suka silahkan klik like dan subscribe. Oke sahabat YouTube, pada sore hari ini saya akan mengisahkan kisah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Rasulullah dan seorang Yahudi. Bagaimana kisah Rasulullah dengan Yahudi ini? Waktu itu Utbah bin Abi Mu'aid ini adalah seorang yang kafir Quraisy. Beliau seorang Yahudi, diperintah oleh Abu Jahal untuk menyakiti Rasulullah, tentunya dengan upah yang cukup tinggi. Nah, ketika itulah Utbah bin Abi Mu'aid yang masih kafir, yang masih musyrik, seorang Yahudi ini mengambil kotoran unta yang sudah disimpan selama 3 hari 3 malam. Kemudian kotoran unta tersebut diambil, dia angkat, lalu dia letakkan di atas kepala Nabi sehingga mengenai wajah Nabi dan kepala beliau, sehingga Rasulullah pada waktu itu tidak membalas. Beliau hanya tersenyum dan mengusap kotoran unta tersebut yang ada di kepala dan wajahnya dengan sorbannya, karena beliau atau seorang Yahudi ini tidak tahu kebenaran agama Islam. Dan seperti biasa, Abu Jahal lagi-lagi memerintahkan orang Yahudi ini untuk selalu menyakiti Nabi. Seperti biasa, ketika Rasulullah sedang lewat, beliau lorong yang biasa beliau lewati, di tempat itulah beliau dipanggil oleh seorang Yahudi. Jadi seorang Yahudi ini memanggil beliau, "Ya Muhammad." Kemudian Rasulullah menengok, karena setiap Rasulullah dipanggil oleh seseorang, beliau tidak pernah menolak, sehingga beliau menengok dan menghampiri orang tersebut. Dan belum saja mengucapkan sepatah dua patah kata, Rasulullah diludahi oleh orang tersebut. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah kecewa? Tidak. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak kecewa, malah beliau mengusap air ludah tersebut dengan sorbannya dan tersenyum. Kemudian beliau melanjutkan untuk sholat menuju depan Ka'bah atau Baitullah. Kemudian pada hari berikutnya, seorang Yahudi ini lagi-lagi memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menengok dan menghampiri orang Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah diludahi lagi. Rasulullah mengusap dengan sorbannya, hanya cukup tersenyum saja. Kemudian hari berikutnya, sampai satu minggu perbuatan itu daripada seorang Yahudi ini yang sering meludahi Rasulullah ini diludahi oleh orang Yahudi ini. Kemudian hari berikutnya, ketika Rasulullah mau menuju Ka'bah, lorong yang biasa beliau lewati, malah beliau tidak menemui seorang Yahudi tersebut, sehingga beliau menengok ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada seorang Yahudi pun yang berdiri di tempat biasa yang beliau diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Hari berikutnya, beliau melewati lorong yang biasanya beliau lewati menuju Ka'bah. Kemudian beliau ketika lewat tidak menemui seorang Yahudi tersebut, dan beliau bertanya kepada orang di sekitar, "Wahai sahabat, kalian tahu seorang Yahudi yang sering meludahi saya?" "Tahu ya Rasulullah." "Lalu di mana dia?" "Dia sedang sakit keras." "Di mana rumahnya?" "Di sebelah sana." Lalu Rasulullah balik ke rumah mengambil beberapa makanan, dan beliau juga mampir ke pasar untuk membeli buah-buahan, lalu menuju rumah seorang Yahudi tersebut. Begitu menuju rumah seorang Yahudi tersebut, beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Siapa?" "Assalamualaikum." "Siapa?" "Saya." "Saya siapa?" "Muhammad." "Muhammad siapa?" "Rasulullah." Lalu dibukakan pintu oleh orang Yahudi tersebut, dan begitu terkejut seorang Yahudi tersebut melihat seorang Rasul, seorang Nabi yang
beliau ludahi ketika beliau sering lewat menuju lorong yang biasa beliau lewati. Dan setelah itu seorang Yahudi ini bertanya-tanya seolah-olah takut, ada apa engkau kemari? Tidak ada apa-apa wahai sahabatku, kata Rasulullah. Saya datang ke sini untuk menjengukmu saja, memberikan buah-buahan kepadamu, memberikan makanan kepadamu. Mudah-mudahan dengan kehadiranku ini engkau akan sembuh. Sehingga seorang Yahudi tersebut berpikir, wahai Muhammad, saya sudah beberapa kali mengutus seorang utusan untuk memanggil Abu Jahal, untuk memanggil Abu Jahal untuk menjenguk saya, tetapi tidak satu pun Abu Jahal dan para sahabatnya menjenguk saya. Justru malah engkau yang sering aku ludahi, engkau yang sering aku sakiti, engkaulah yang pertama kali menjengukku. Wahai Rasulullah, aku tersentuh dengan tindakanmu, aku tersentuh dengan perbuatanmu. Untuk itulah pada hari ini aku bersaksi, aku akan masuk ke dalam agama Islam. Bimbinglah aku, wahai Rasulullah. Akhirnya si Yahudi tersebut tersentuh dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau masuk ke dalam agama Islam. Sahabat YouTube, dimanapun saja berada, sebuah pelajaran yang bisa kita petik, seorang Yahudi yang dulunya jahat, yang dulunya nakal, diperintah oleh Abu Jahal untuk menyakiti Rasulullah, tetapi tiba-tiba berbalik, beliau mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan juga bagi diri saya sendiri. Jika Anda suka video ini, silakan klik like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis dan tis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.